Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat Nabi palsu, si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau mengentui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya nabi, demennya bocil untuk diwik-wik. Demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah sengewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya. Satu bulan. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam. Tapi nenek saya adalah dukun pengasih. Jadi dia masih ada kejawennya. Tapi ibu sudah dididik sangat keras dengan Islam. Saya sudah masuk ke pengajian, belajar membaca Al-Quran ya, dari Juz Amma sampai ke Quran Besar. Saya dua kali khatam. Dua kali khatam. Tapi dua kali khatam juga bukan berarti apa-apa. Saya tidak mengerti apa yang saya baca. Saya harus sembahyang 5 kali sehari. Kadang-kadang saya harus disuruh juga untuk sembahyang tahajud, sembahyang tarawih. Saya tidak boleh stop, ya, nggak boleh males. Puasa saya nggak boleh berhenti kecuali kalau menstruasi aja. Itu saya sangat diperhatikan oleh mama saya yang ketat agama Islamnya. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati tentang Islam yang tidak pernah terjawab sampai saya menemukan Kristus. Ibu gabung ke NI, ibu sudah Muslim belum? Muslim saya Pak, saya dari kecil sudah ngaji. Bisa minta tolong, coba bisa membaca apa itu tahiyat akhir. Saya udah nggak ada Al-Quran Pak di sini. Apa yang saya bukan Al-Quran di dalam sholat itu, di dalam sholat semua orang Muslim pasti bisa, yang paling awam pun pasti bisa itu tahiyat akhir. Tahiyat berarti yang udah sujud terus bangun lagi ya. Entah saya ingat lagi. Kalau saya masih ingat ya tahun 98. Meyakinkan gaya. Kalau saya masih ingat. Mungkin saya udah nggak ingat, Pak.